love is hopelessly the hopeless we have. So much to feel good about. Oh, this has gotta be good love. This has gotta be good love. To complain about. Bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Membangun rumah tangga dengan membangun rumah itu hampir sama. Tergantung daripada fondasi yang kita taruh, yang kita bangun, apakah fondasinya itu benar atau tidak benar. Kalau fondasinya benar, maka bangunan itu akan kokoh berdiri kuat. Tapi kalau fondasinya salah, maka rumah itu akan kokoh. Demikian juga pembangun rumah tangga. Kita bergantung bagaimana kita mempunyai fondasi yang benar. Fondasi yang sesuai dengan standar orang Kristen itu bagaimana membangun rumah. Salomo menulis di dalam surat, apa di dalam kitab Mazmur ini, tentang perjalanan hidup daripada Raja Salomo. Bagaimana kehidupan Raja Salomo ini hidup dengan Tuhan itu bagaimana? Dikatakan kalau bukan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Ada orang yang membangun di atas standar bibit bobot bebek. Ada yang membangun di atas dasar bagaimana pendidikan kita, bagaimana budaya kita, tradisi kita. Tapi kalau kita tidak menaruh dasar, yaitu kasih di dalam Yesus Kristus, maka semuanya itu akan sia-sia. Dasar Samuel dan kalau panggilan kata Julian, Julia. Dasar dari Samuel dan Juliana membangun rumah tangga bukan lagi dasarnya cinta, tapi dasarnya adalah kasih. Ya, bukan dasar cinta. Karena kasih ini melebihi daripada cinta. Kalau cinta dikecewakan bisa berubah menjadi kebencian. Tapi kalau kasih sekalipun dikecewakan, tidak akan pernah mengalami yang namanya kebencian. Ya. Kasih tetap kasih. Kasih tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun. Yang perlu saya sampaikan, bagaimana membangun keluarga, rumah tangga yang baik. Kita lihat dulu di dalam Mazmur 128 selanjutnya. Dikatakan nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Selanjutnya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Amin. Di sini ada tiga hal yang perlu saya sampaikan, bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang indah di hadapan Tuhan. Tadi di ayat yang pertama di dalam Mazmur 128 dikatakan setiap orang yang takut akan. Jadi membangun keluarga yang baik, yang bahagia, yang indah di hadapan Tuhan adalah orang yang takut akan. Jadi suami yang takut akan Tuhan. Jadi istri yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak mungkin kita sampai melakukan perselisihan.
Karena apa? Alasan.